12 seconds later. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita masih bisa beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Kita percaya dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kita. Karena itu saya mengajak setiap keluarga yang beribadah, kita mau alami kuasa puji-pujian penyembahannya dan kuasa kebenarannya. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah bersama-sama keluarga kami mau mengalami perjumpaan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mau beribadah, kita mau katakan, amin. Selamanya, bye.
Kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu yang besar Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Kami sembah Engkau.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam Tuhan kami tinggikan namamu Engkau Tuhan melebihi segala Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masa-masa yang akan kita hadapi, kita tidak mengerti dan kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah Allah berkuasa di dalam segala perkara. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hatimu. Bersandarlah kepada Tuhan. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Tetapi takutlah akan Tuhan, sebab itulah yang akan menyembuhkan tulang-tulangmu. Sebab itulah yang akan menyegarkan engkau. Sebab Dialah yang akan menjadi kekuatan di dalam engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau angkat hati kami. Dan kami mau katakan, di atas segala-galanya, Engkaulah yang kami tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah
kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau berkuasa di atas segala-galanya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom. Tidak terasa kita sudah berada hampir pertengahan tahun 2020. Dari Januari kita pikir masih jauh. Nah, itu sebabnya ketika beberapa waktu lalu saya bikin catatan kecil karena harus di rumah. Itu adalah meski terjepit namun tetap melejit. Jadi saya baca dari Keluaran 14 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Israel mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, poin pertama dari ini adalah Tuhan menuntun kita ke dalam keadaan terjepit. Pertama, Tuhan menuntun kita dalam keadaan terjepit. Kenapa Tuhan menuntun kita dalam keadaan terjepit? Padahal orang Israel baru dituntun keluar dari Mesir. Sekarang udah di sini, Tuhan suruh balik lagi. Nah, kalau tidak ada maksud dan tujuan di balik itu, Tuhan pasti tidak mau. Tujuannya adalah ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Artinya ada kemuliaan di balik setiap hal. Tuhan menuntun kita ke situ. Mungkin memasuki 2020, Anda bersuka cita dan senang, lalu tiba-tiba keadaan terbalik karena COVID-19. Seakan-akan kita terkurung, kita nggak pernah membayangkan untuk tinggal di rumah. Seperti saya hari ini sudah 34 hari loh di rumah. Tapi gara-gara 34 hari di rumah, hari ini hampir buku ke-6 selesai. Lumayan 6 buku. Nah, salah satu buku yang sekarang saya share ini adalah meski terjepit namun melejit. Kenapa? Pertama, Tuhan menuntun kita dalam keadaan terjepit karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Pernahkah Anda dibebaskan, dimerdekakan, dan mengalami kebebasan entah di dalam keadaan keuangan, kesehatan, karir, potensi karunia, lalu tiba-tiba Anda terjepit? Itu bukan karena Anda mau. Percayalah, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lebih dahsyat lagi. Jadi Dia menuntun Anda melewati itu. Bukan karena Anda mau, bukan, tapi itu karena Tuhan. Itu sebabnya percayalah kepada Dia. Dia Maha Kuasa, Dia paling dahsyat, Dia paling ajaib, Dia tahu apa yang sedang dilakukan. Nah, karena itu di dalam Amsal 25:2 dikatakan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Ada hal-hal tertentu ketika kita dituntun ke situ di suatu tempat kita tidak tahu. Itu sebabnya kadang-kadang kita merasa, Tuhan, kenapa? Dengarkan ini. Ada kemuliaan menanti Anda di depan. Ikutilah pimpinan Tuhan. Tuhan menuntun kita ke dalam keadaan terjepit karena sesuatu di sana. Anda akan tahu setelah melewatinya. Kalau Anda ingin tahu sebelumnya, tidak akan pernah tahu apa-apa. Karena kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Itu sebabnya, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang. Nah, hal yang kedua adalah ayat 5 sampai yang ke-10 dikatakan gini. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka,
apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita, kemudian ia memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa emas, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahiroth di depan Baal-Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, dan tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua saya sebut seperti ini. Tuhan menguji kita dalam keadaan terjepit. Tuhan menguji kita dalam keadaan terjepit. Tadi menuntun kita dalam keadaan terjepit. Sekarang teruji hati kita. Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita bergantung kepada Tuhan atau tidak? Di dalam keadaan terjepit ini hati kita diuji. Dan orang Israel menoleh ke belakang melihat. Wow, ada orang Mesir mengejar mereka. Lalu hati mereka terungkap keluar. Mereka mengeluh. Dengarkan ini. Ketika Anda menghadapi ujian, seakan-akan tidak ada pertolongan, seakan-akan tidak ada jalan keluar, apakah Anda akan mengungkapkan hati Anda bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan keluar? Atau mungkin Tuhan membuang Anda? Ingat, Dia penolong ajaib. Allah jalannya sempurna. Saya contohkan sebentar. Beberapa minggu lalu saya bermimpi seperti ini. Di dalam mimpi itu bunyinya adalah hiduplah dalam hukum Allah. Lalu muncul Mazmur 18. Di dalam Mazmur 18 ada ayat yang berkata gini, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan murni. Nah, penekanan adalah jalan Allah itu sempurna. Anda dituntun dalam keadaan terjepit, diuji dalam keadaan terjepit, tapi Allah tetap jalannya sempurna. Hanya janji itu murni. Kenapa? Karena melewati ujian demi ujian. Ketika Anda menghadapi ujian, apakah Anda tetap mempercayai Tuhan? Atau Anda akan ragu? Benarkah Tuhan? Benarkah Tuhan? Dengarkan ini. Tuhan kita tidak akan pernah gagal dalam rencananya. Katakan buat orang di sampingmu, Tuhan tidak akan pernah gagal dalam rencananya. Kalau engkau ditarik ke dalam rencananya, engkau dituntun ke dalam keadaan terjepit, kalau engkau dibawa ke dalam keadaan yang terjepit, lalu engkau diuji, bersyukurlah bahwa Tuhan sedang menguji Anda, sedang memurnikan Anda. Itu artinya engkau masuk dalam kategori level yang berbeda. Emas kalau dimurnikan itu biasanya 7 kali dalam dapur peleburan. Wah, 24 karat, tahu mahalnya kayak apa? Emas sekarang sudah 924 ribu per gram. Isi saya bilang gini, coba kita punya emas banyak, pasti banyak duit. Itu kan artinya 1 gram udah hampir 1 juta. Naik turun, tapi emas tetap aja seperti itu. Dengarkan ini, Allah tidak mau Anda seperti kayu kering. Karena kalau kayu kering kena api, pasti tak jadi debu. Tetapi kalau engkau jadi emas, semakin dimurnikan api, semakin murni. Dan kalau sudah 24 karat, terlalu mahal untuk dibeli. 1 gram aja kalau 1 juta, Anda punya 50 gram, berapa coba? 50 juta kan? Nah, Allah akan mempromosi Anda karena Anda melewati ujian. Itu sebabnya, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang. Ketika Anda dibawa dalam masa terjepit, itu hanya ujian. Saya sebut ulang, dengar, Tuhan menguji kita dalam keadaan terjepit. Ayat yang 5-10, Tuhan menguji Anda dalam keadaan terjepit. Itu artinya, dalam keadaan terjepit itu tuh, kuasa Tuhan pasti nyata. Oke, kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Di mana saya bilang Tuhan menuntun kita dalam keadaan terjepit,
Lalu Tuhan juga menguji kita dalam keadaan terjepit. Sekarang yang ketiga adalah kita mengeluh dalam keadaan terjepit. Kita mengecewakan Tuhan dalam keadaan terjepit. Kenapa kita mengecewakan Tuhan dalam keadaan terjepit? Di dalam ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, ketika ujian datang, yang ketiga ini, menurut ayat konteks yang kita baca, mereka mengecewakan Tuhan dalam keadaan terjepit. Sudah dibawa dan dipimpin dalam keadaan terjepit, diuji dalam keadaan terjepit, dan mereka sekarang mengecewakan Tuhan dalam keadaan terjepit. Nah, biasanya mereka mempersalahkan pemimpinnya. Mereka berkata kepada Musa, ini gara-gara kamu kita jadi masalah begini. Gara-gara kamu emangnya tidak ada kuburan di Mesir? Lebih baik kami bekerja di Mesir daripada seperti ini. Dengarkan ini, kalau engkau hampir mendapat pertolongan Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan. Jangan kecewa, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena ketika kita kecewa, kita khawatir, kita bimbang, itu membuat hati kita mengeluh kepada pemimpin, mengeluh kepada orang lain, dan mengeluh kepada manusia. Dengarkan ini, Tuhan menuntun mereka lewat Musa. Tetapi dalam keadaan terjepitlah orang Israel berkata, Musa, kenapa kamu begini? Musa, kenapa kamu begini? Dengarkan ini, jangan biarkan kecewaan. Jangan biarkan rasa kecewa melukai perasaanmu. Kadang-kadang suami mengecewakan istri. Kadang-kadang orang tua mengecewakan anak. Kadang-kadang istri mengecewakan suami. Dengarkan ini, jangan lihat kepada orang yang mengecewakan dirimu. Ada Tuhan berada di balik setiap hal. Kadang-kadang seseorang mengalami mujizat, itu ada hal tertentu yang di depannya. Dan sekarang mereka berkata kepada Musa, kenapa kamu begini? Padahal ada Tuhan balik itu. Ketika suami mengecewakan Anda, ketika istri mengecewakan Anda, ketika anak-anak mengecewakan Anda, apakah Anda akan tetap berpegang pada janji Tuhan? Atau Anda berkata, udahlah, hati-hati, dengarkan ini. Orang Israel tidak jadi masuk tanah Kanaan hanya karena mereka berkata gini, lebih baik kami mati. Dan apa kata Tuhan? Biarkan mereka mati di padang gurun. Kalau Tuhan menuntun Anda dalam keadaan terjepit itu, jangan takut, Dia bertanggung jawab. Dengarkan ini, contoh, kalau anak Anda yang ke sekolah kedapatan sepatunya bolong, baju seragamnya bolong, apakah anak itu dipermalukan? Bukan, orang tuanya yang dipermalukan. Biasanya akan bertanya, anak siapa ini? Itu berarti orang tuanya malu karena pakaian seragam anaknya robek atau sepatunya robek. Dengarkan ini, Allah Bapa di surga tahu engkau butuh. Allah Bapa di surga tahu engkau membutuhkan mujizat. Itu sebabnya ketika engkau mengalami kekecewaan, jangan takut. Baliklah, percaya kepada Tuhan karena pertolongan pasti datang. Nah, itu sebabnya sekarang saya poin yang 4 untuk kita tutup dalam doa, yaitu Tuhan menolong kita dalam kerja, Tuhan menolong kita dalam keadaan terjepit supaya kita melejit. Tuhan menolong kita dalam keadaan terjepit supaya kita melejit. Ayat yang ke 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah teguh. Janganlah takut, berdiri tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Kamu diam saja.
Dengarkan poin yang keempat ini yang paling penting. Dalam keadaan terjepit, pertolongan Tuhan pasti datang. Kuatkan, teguhkan hatimu. Karena Musa berkata kepada orang Israel, jangan takut. Berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya COVID-19 mau datang dengan begitu banyak. Dengar, jangan takut COVID-19. Karena Tuhan yang berperang membelamu, bukan dokter dan bukan lain-lain. Dan kalau Tuhan membelamu, mujizat pasti terjadi. Apakah bisnismu? Apakah keluargamu mengalami kegoncangan? Apakah pekerjaanmu mengalami kegoncangan? Apakah kesehatanmu mengalami kegoncangan? Jangan takut, lihatlah pertolongan Tuhan. Karena Dia pasti menolong dirimu. Karena Tuhan berperang bagimu dan engkau tinggal diam saja. Dan kalau engkau baca selanjutnya dikatakan, hai Musa, mengapa engkau berteriak kepadaku? Tinggal ambil tongkatmu dan ayunkanlah kepada laut supaya laut terbelah. Dan ternyata laut terbelah. Dengarkan ini, suatu kali istri saya cerita lucu. Kenapa lucu? Dewi bilang saya, seandainya di depan mereka masih daratan, lalu yang dari belakang tentara Firaun. Nah, kalau di depan masih ada daratan, apa yang mereka lakukan? Kejar-kejaran, uber-uberan, masih lari. Tapi kan sekarang lautan, mau lari kemana? Mereka tidak mungkin lari karena di depan ada laut. Mau balik, tentara Firaun di belakang. Di dalam keadaan terjepit di rumah, Tuhan berkata, belahlah lautnya. Apakah usahamu adalah laut? Mujizat terjadi. Apakah keluargamu adalah masalah? Tuhan akan membuat mujizat di sana. Supaya engkau melejit. Bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan. Itu sebabnya, dimanapun engkau ada hari ini, dalam kondisi keadaan seperti apapun perasaanmu hari ini, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan pasti menolong dirimu. Tuhan berperang bagimu dan engkau tinggal menonton saja. Apa maksudnya? Engkau tinggal mengucap syukur kepada Dia bahwa Dia penolongmu yang ajaib. Ketika keluargamu rasanya mungkin kayak berantakan, dengarkan ini. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika bisnismu rasanya tidak mungkin lagi maju, pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Ketika kesehatanmu tidak menjamin, dengarkan ini. Pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Ketika tiba pertolongan itu, mujizat terjadi. Engkau menontonnya dengan matamu. Dan engkau lihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berperang bagimu. Ada sebuah kisah tentang bagaimana mengecewakan, tetapi itu justru pertolongan datang. Itu sebabnya ada poin ketiga tentang kita mengecewakan Tuhan dalam keadaan terjepit. Tetapi nanti poin empatnya itu adalah bagaimana Tuhan menolong kita dalam keadaan terjepit. Nah, kisah ini adalah seperti ini. Suatu kali ada seseorang yang terdampar di sebuah pulau. Dan itu di filmnya juga ada, tapi ada buku yang model kayak gini. Kisah Esther dari Charles Swindoll. Dan sangat menarik adalah gini. Orang ini terdampar di sebuah pulau. Dan di dalam pulau ini tidak ada apanya. Hanya ilalang. Nah, karena itu ketika orang ini terdampar di situ, tidak ada penduduk, tidak ada apa-apa, dia mulai duduk menangis. Sisa pakaian di dalam dia dan ada sesuatu yang bisa dimakan. Lalu karena ilalang, dia ambil dan bikin gubuk. Jadi gubuk dipasang tiang, ilalang dibikin gubuk kecil, duduk menyesali nasib. Seandainya saya tidak datang, tapi gara-gara datang akhirnya terdampar seperti ini. Sementara menangis, harus menghadapi panas terik di siang dan angin badai di malam. Dingin. Sementara pagi dia turun ke pantai untuk cari sesuatu untuk dimakan, ada ikan segala. Tiba-tiba dia noleh ke belakang, asapnya naik. Apa yang terjadi? Gubuknya terbakar. Ketika gubuknya terbakar, dia balik, tidak ada sesuatu pun terselamatkan. Pakaian dia ikut terbakar. Segala sesuatu yang dia miliki ikut terbakar. Makanan dia juga hangus. Dan segalanya tidak sisa. Dia kecewa, dia
kecewa dengan kebakaran dan dia duduk menangis. Menjelang paginya, tiba-tiba kapal merapat. Lalu kapten turun dari kapal, berkata kepada orang ini, "Kami datang karena kamu memberi isyarat dengan asap." Orang ini berkata, "Saya memberi isyarat?" "Tidak." Dia bilang, "Kami melihat asapnya, makanya kami datang." Baru dia sadar, oh, kebakaran itu adalah isyarat untuk kapal mendatang menyelamatkan saya. Dengarkan ini. Ketika kebakaran melanda dia, itu adalah isyarat untuk pertolongan datang. Dan itu sebabnya segala sesuatu yang hilang terbakar itu menjadi isyarat untuk kapal yang lain merapat dan orang itu diselamatkan. Dalam hidup kita, seperti Tuhan menuntun kita dalam keadaan terjepit dan kita mengecewakan Tuhan. Dengarkan ini, jangan kecewakan Tuhan. Di paling akhir itulah isyaratnya datang untuk Anda pasrah kepada Tuhan dan mujizat datang. Kenapa? Kapten berkata, "Ikut kami naik di kapal supaya kamu selamat." Dia tidak perlu meratapi lagi gubuknya hancur, dia tidak perlu meratapi lagi yang lain hangus. Masa depan telah berubah. Dia naik ke kapal dan selamat. Inilah waktunya. Musa berkata, "Sekarang jangan takut. Lihatlah keselamatan daripada Tuhan datang. Tuhan berperang bagi kamu dan kamu tinggal diam saja." Kapten kapal turun menyelamatkan orang terdampar ini. Dan orang ini diselamatkan. Tuhan yang sama, yang menyelamatkan orang Israel dari Mesir, yang menyelamatkan Musa bersama orang Israel, adalah Tuhan yang kau percaya dan saya percayai. Tuhan pasti menolong kita untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Tuhan berkati. Kondisi apa yang saya sedang kau alami hari ini? 2020. Apa COVID-19 yang menjadi masalah? Atau bisnis yang menjadi masalah? Atau masalah keluarga yang menjadi masalah? Atau ekonomi yang jadi masalah? Atau kesehatanmu menjadi masalah? Pelayananmu menjadi masalah? Dengarkan ini. Nantikan pertolongan Tuhan kepada dirimu. Karena ada mujizat tersedia. Karena itu taruh tanganmu di dadamu dan saya mau berdoa. Tuhan, lihatlah anak-anakmu. Mereka membutuhkan mujizat. Engkau menuntun kami ke dalam keadaan terjepit supaya ada mujizat terjadi. Bukan karena kami mau, tetapi karena Engkau menyediakan kemuliaan lebih besar di sana, Tuhan. Kami berdoa, pulihkan kembali keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Pulihkan kembali usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, dan kesehatan yang sedang menghadapi masalah. Kami mau berkata kepadamu, Tuhan, kami tidak akan takut. Kami akan percaya kepadamu dan menontonnya karena Engkau berperang bagi kami. Engkau bertindak atas nama kami dan kemuliaan hanya bagimu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 391-300-9394 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk layanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Abolok Palem, Anda dapat menghubungi GA atau GS di area masing-masing atau menghubungi UTIK di 0817-880-950 dan William di 0812-8093-7370. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau terima berkat daripada Allah Bapa. Kita mau angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita ketika kita setia mengikuti Tuhan dan memegang setiap firman-Nya. Apapun yang kita lakukan akan dibuatnya berhasil. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setiap kita yang terima berkat Tuhan, kita katakan amin.